Jadi berhimpunnya kita pada petang ini adalah kerana isu pemimpin ambil dadah. Ya. Jadi isu pemimpin ambil dadah ni bukan sebarang pemimpin. Beliau merupakan ketua UMNO bahagian. Jadi sebagai ketua UMNO bahagian, ditangkap oleh polis, isap dadah. Jadi apa kita nak cakap? Kita sebagai ahli UMNO di bawah ni, yang bekerja kuat untuk pastikan parti menang, popular, tetapi ada pemimpin yang menghancurkan parti UMNO ni. Jadi perkara-perkara sebegini, pemimpin UMNO kena berubah, ya, terutama yang ambil dadah. Jadi apa kita nak cakap dengan pemimpin yang ambil dadah? Ketua UMNO bahagian positif dadah syabu. Jadi isap syabu. Jadi bagaimana UMNO nak tonjolkan kepada masyarakat UMNO ni parti yang boleh dijadikan contoh kalau mengambil syabu pemimpinnya, mengambil dadah? Jadi itu yang saya nak tekankan di sini. Itu sebab saya hadir di sini sebagai pemimpin Akar Umbi, menegaskan dan berharap supaya UMNO ambil tindakan terhadap pemimpin sebegini. Pemimpin yang terlibat dengan dadah, musuh negara nombor satu, dadah. Bukan rasuah, dadah. Apabila pemimpin UMNO terlibat dengan dadah, jadi bagaimana? Saya nak tanya, UMNO ni nak letak muka di mana? Di mana yang amat berhormat presiden nak letak muka? Saya tanya, mana PM Najib nak letak muka apabila memiliki ketua bahagian UMNO yang positif dadah? Beritahu saya, beritahu saya semua. Saya ahli UMNO, 22 tahun jadi ahli UMNO. Ha? Bukan 10 tahun. Tapi apabila ada pemimpin sebegini, UMNO tidak boleh lindungi. Perlu ambil tindakan tegas. Pecat dia. Ya, daripada segala jawatan dalam GLC pun harus dipecat. Jangan rosakkan parti. Ya, parti ini dah 62 tahun memerintah. Jadi jangan kerana ada beberapa individu, kita tewas dalam pilihan raya. Dan kita juga berharap dengan adanya isu ini, kita minta UMNO Malaysia bertindak segera memastikan tiada lagi pemimpin UMNO yang terlibat, yang positif lah, yang terlibat dalam dadah ataupun ada unsur-unsur dadah dan juga unsur-unsur samsing. Supaya semua sekali, terutama sekali calon-calon PRU ke-14 ni, ini dah disaring lah. Bukan saring ni, kadang-kadang kita saring di hanya melibatkan rasuah saja. Saringan tu mesti melibatkan rasuah, melibatkan najis dadah, melibatkan juga anasir-anasir subversif, anasir-anasir samsing dan sebagainya. Itulah kita minta pembersihan yang betul-betul perfect 100% oleh yang bawa amat berhormat presiden. Tidak, bagi saya sebagai seorang pemimpin lah, apa kita buat pukul 2 pagi di kelab malam? Itu soalan saya. Jadi saya pun kalau 2 pagi tidur dengan anak bini saya. Jadi saya tak tahu apa pemimpin UMNO buat pada 2 pagi di kelab malam di. Jadi mesti ada benda yang tak baik. Jadi saya tak fikir sabotaj. Dia pun umur, saya tak nak sebutlah umur berapa kan, lebih kurang 40 lebih dah berumur lah. Jadi dia perlu tahu, kalau sebagai orang baik, kalau pukul 4 pagi lebih baik solat tahajud di rumah, lagi mulia. Jadi dia kena tanya diri dia lah. Saya tak fikir dia sabotaj. Dia bukan masalah sabotaj. Bila timbul benda macam ni, jadi dia akan jadikan bagi escape goat lah, alasan mana sabotaj dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok dadah ni bukan datangnya sehari dua hari, ya, ataupun setahun dua tahun. Mungkin dah berlaratan bertahun-tahun. Jadi tidak ada isu sabotaj sebenarnya. Isu ni adalah karakter sendiri, ya.